dengan Pak Camat Anyar dan Ramen Anyar dan Kapolsek Kecamatan Anyar melakukan dua kegiatan. Yang pertama adalah bagian sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Yang kedua, pada hari ini juga kita akan melaksanakan atau menghimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih. Karena kita tahu bahwa besok tanggal 17 Agustus merupakan peringatan hari kemerdekaan kita ke-76. Ya, kita himbau. Selanjutnya, selain kita himbau juga, kita minta untuk memasang bagi yang belum memasang. Yang sudah memasang, kita lihat benderanya. Apabila sudah pudar warnanya, kita ganti dengan yang baru. Selain itu, kami juga masih melaksanakan vaksinasi. Yang saat ini kami sudah bisa melakukan vaksinasi sejumlah 16.000. Selanjutnya juga ada pemberian obat secara gratis kepada masyarakat yang terkena COVID. Paket sembako kami sudah sekitar 21.000 paket sembako yang sudah kita bagi, dan juga untuk vaksinasi sudah mencapai 16.000. Jadi teknisnya kita laksanakan dengan simbolis perwakilan dari masyarakat yang kita undang. Selanjutnya secara by name by address kita melakukan dengan door to door dengan Babinsa menggunakan motor dan termasuk Babinkam Tikmas dan juga dari kecamatan menggunakan motor bersama-sama bersinergi untuk mengantar sembako tersebut ke rumah masyarakat.